Guys, bergoyang di sendiri guys. Astagfirullahaladzim. Sudah selesai. Muter ya. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, siap. Siap. Siapa dulu? Assalamualaikum. 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 Ini itu bangunannya, bangunan asli rumahnya. Assalamualaikum. Maaf. Ini bangunan utama. Assalamualaikum. Bangunan utama. Ini juga tuh. Ini bangunan asli rumah biasa ya. Nah, ini rumah biasa. Di sini ini kamar mandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini juga perlengkapan-perlengkapan yang itu, perlengkapan-perlengkapan apa yang semacamnya lemari-lemari zaman dulu juga ada di sini. Ini tuh ya, namanya juga dia itu orang kolektor. Assalamualaikum. Apa aja yang dibeli itu, karena kalau menurut orang tua zaman dulu, kolektor kalau barang-barang ini yang kayu ini itu sangat-sangat mistis. Sangat mistis apa? Karena sesuatu barang ini barang lama. Assalamualaikum. Punten. Lukisan apa ya namanya, kayak paksi, kalau orang Jawa bilang paksi. Ada mega bendungnya juga, batik khas Cirebon, khas Tusmi ya, batik Tusmi. Ya, kita akan lanjut ke kamar satu nih. Konon katanya, assalamualaikum, konon katanya di sini ada suara orang wanita anak-anak. Ngerasain panas. Ngerasain meter panasnya juga. Terus apa, bulu-bulu biasanya Assalamualaikum.
masih utuh. Kalau dalam bahasa itu disatukan itu namanya itu mencakup beragam-beragam agama gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Apapun agama mau Katolik, mau Kristen, mau Buddha, mau Islam itu jadi satu di sini. Jadi dibangunlah seperti ini. Dibangun seperti ini. Jadi dia tuh mungkin mempunyai ide-ide sesuatu yang bekas apa ya, sesuatu yang kita beli di bar ini, jadi kita disatukan barang-barangnya juga banyak dari konten barang dari rumah, ada juga dari rumah Cina, dari rumah Cina. Jadi kita naik sini aja pertama dulu, kita naik pertama ada sini aja di pertama dulu yang dari jam pertama lalu ya di sini ada tempat sembahyangnya orang Budaya. Ini guys tempat peninggalan Banda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Peninggalan zaman dahulu. Hanuman. Hanuman. Biasa kalau Sumbok Kong. Halo, siapa yang itu? Maaf. Assalamualaikum. Yang paling enak ini. Ini guys, bergoyang di sendiri guys. Astagfirullahaladzim. Lukisan Cina, piring Cina, ini Gus Dur, lukisan Cina. Kelebihan, ya. Silakan nanti boleh komen di bawah. Nanti saya bisa kasih jawab. Nanti saya akan mempertanyakan lagi ada sesuatu apa. Dan naik lagi tepatnya. Ini ada tangga lagi. Namanya juga 7 tangga. Ya, assalamualaikum. Nah, di sini coba sih nuansa saya. Assalamualaikum. Ini piring zaman dahulu lukisan. Ini Lor Kidul. Lukisan Cina zaman dulu masih ada kunci. Yuk kita lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ini zaman dahulu. Lokasi Semar. Kuci ini Semar. Semar. Boneka zaman dulu, pohon nonteng, apa itu, dayu. Oh, naik tanggal lagi. Assalamualaikum. Ini jam dulu. Ini. Koi zaman dulu Cina, kuda zaman dulu, sepeda. Ya, kita naik lagi. Tadi udah berapa tangga? 1, 2, ini 3 ya? Iya. Ini 3 tangga. Assalamualaikum. Maaf, mengganggu. Ini tangga ketiga ya, guys. Assalamualaikum. Zaman dulu orang tua zaman dulu semua. Assalamualaikum. Ketel. Namanya ketel apa? Zaman dahulu lagi. Ini guys, kentong besar. Sopa. Kayu. Zaman dahulu. Ini kita naik lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang utama itu kebanyakan juga ya. Nah, ini lantai keempat. Itu di Rebau. Siapa yang? Sukarno. Tadi ada suara. Stop. Lukisan naga. Ukiran. Ini lukisannya apa? Di lemari-lemari yang baru. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puntan. Foto-foto zaman dahulu. Yesus, patung-patung sudah terpenggala. Ini salib. Gitar tua, oke. Peninggalan Belanda, salib. Yesus. Ini lukisan Yesus. Patung Yesus. Astagfirullah.
Assalamualaikum. Ini kepala kuda masih ada di Cirebon. Assalamualaikum. Biasanya saya pernah pas masuk lama, tapi itu sore, tapi sore juga macan Ali, macan putih, macan putih ini masih dahulu dalam Belanda. Subscribe, share juga ya. Dan Bentong. Jangan lupa selalu berdoa agar kita dijauhkan dari malapetaka. Kita naik lagi. Baiklah, nanti kita akan lanjut ke lokasi tangga yang sebelah. Sebentar kaca setangga bersuara. Orangnya memang suara. Burung tem. Burung. Assalamualaikum. Hei Kong, teman dahulu. Keras kayu jati, mau nanjak lagi guys. Itu berarti tangga ini mana karam ini ya. Tangga lagi guys. Ini bangunnya masih kuat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pas naik guys. Gerak sendiri, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pasang gerak sendiri guys. Astagfirullahaladzim. Ini terasa hawanya panas. Udah berhenti guys. Kipas guys. Yuk kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Ini ruangan tetapannya pendopo. Masih utuh. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Ini ada besi guys. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini deh. Zaman dahulu semua kayu jati tapi masih kuat, kaca, kantong, bantal. Panas guys. Stop. Nanti tanya lagi. Stop. Assalamualaikum. Ini terasa hawanya. Panas. Yang oleh-olehnya asbak ini. Bangunannya kayu semua. Tapi masih kuat. Ini palang Yesus. Assalamualaikum. Nek, tunggu lagi guys. Tinggalan zaman dulu. Astagfirullahaladzim. Punten. Lilin. Air besi kira lilin. Kita mau turun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Iya. Assalamualaikum. Sir. Estos. Mau turun guys. Assalamualaikum. Sampai
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, saya enggak ganggu. Turun lagi. Stop. Assalamualaikum. Punten, saya enggak ganggu. Assalamualaikum. Ini terasa panas sekali.